gimana kabarnya hari ini? Lotso doakan adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, dan bersemangat untuk mengikuti ibadah online hari ini. Nah, hari ini kan kita mau ibadah. Lotso harapkan adik-adik sudah siap ya untuk beribadah hari ini. Siapnya gimana ya? Yang pertama, sudah siap mandi dan pakai baju yang rapi. Dan yang kedua, siap dengan Alkitabnya karena kita mau beribadah dan membaca firman Tuhan hari ini. Dan yang ketiga, siap dengan persembahannya. Boleh kok minta tolong papa mama untuk mempersiapkan persembahan online nanti. Atau boleh juga persembahannya dikumpul dulu untuk nanti disampaikan ke gereja waktu kita ibadah di gereja nanti. Nah, adik-adik yang sudah siap, ayo kita mulai ibadah kita. Lotso berdoa dulu untuk membuka ibadah hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua pada hari ini dalam keadaan sehat, dan kami siap untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus yang sertai kami saat ibadah, berikan kami fokus, berikan kami hati yang bersuka cita untuk memuji Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih pagi, kita olahraga dulu ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu Jesus is my best friend. Ayo adik-adik berdiri semua, ikut nanti gerakannya ya, lagu Jesus is my best friend. Oke, yuk, Jesus is my best friend. Thank you.
Nah, adik-adik semua gimana? Sudah enak ya badannya ya? Kita sudah nyanyi bersama, kita sudah bergerak bersama, sehingga kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik semua, duduk yang fokus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama, kita nyanyikan lagu ini, Mata Kecil Ini. Terima kasih, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami, berikan kami fokus untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, hari ini Lotso mau cerita tentang ketakutan atau rasa takut. Nah, di sini siapa yang pernah merasa takut? Contohnya, nih sekarang, aduh, tempatnya gelap sekali, lihat di balik pohon ada mata yang ngelihat. Aduh, aku takut kalau gelap. Aku takut kalau ada hantu, itu hantu, scary. Atau mungkin juga ada yang takut sama gelinding. Aduh, ada petir, aku takut, rasanya mau sembunyi aja. Atau ada juga yang takut sama binatang-binatang kecil. Tuh, seperti yang di sini, rumahnya berantakan, jadinya penuh dengan binatang-binatang kecil. Ada kecoa, ada cacing. Ih, aku takut sama binatang-binatang kecil. Kalau adik-adik gimana? Takut gak sama yang tadi? Sama gelap, terus sama ada kelihatan kayak ada hantu, atau sama suara petir yang keras, atau sama serangga-serangga kecil, atau mungkin adik-adik punya ketakutan lain. Ada hal-hal yang membuat adik-adik takut seperti, aduh Lotso, aku takut kalau lihat cicak, geli, takut aku gak mau deket-deket. Atau mungkin, aduh Lotso, aku takut sama serangga. Serangga laba-laba yang kakinya banyak, geli banget gitu. Semua orang pasti punya sih ketakutan sendiri. Tapi kalau gara-gara ketakutan itu membuat kita jadi tidak tenang, gara-gara ada cicak atau ada laba-laba atau ada kecoa, kita jadi nggak bisa tidur di kamar kita, gelisah, lihat kecoa takut. Atau karena mati lampu gelap dan mendengar suara-suara, kita jadi, aduh mama temenin dong, aku gak berani di kamar sendiri.
kita jadi nggak bisa tidur sendiri, nggak berani keluar kemana-mana kalau gelap. Apakah ketakutan membuat adik-adik seperti itu? Atau mungkin pernah ada teman Lotse, dia mau jalan ke satu tempat yang katanya, wah di situ ada hantunya, kamu jangan lewat situ, karena dia merasa takut sama hantu. Jadinya dia harusnya jalannya dekat, lurus, dia jadi belok ke sini, belok ke sini, belok ke sini, jadi jalannya jauh. Dia jadi capek harus jalan jauh karena dia merasa takut melewati jalan yang katanya ada hantunya. Nah, kalau merasa takut seperti itu, apa ya yang harus kita lakukan? Kalau ketakutan itu membuat kita jadi tidak damai, membuat kita tidak bisa tidur, tidak berani keluar lewat jalan itu. Apa yang harus kita lakukan saat kita merasa seperti itu? Nah, kita baca yuk cerita di Alkitab. Cerita Alkitab hari ini Lotse ambil dari Markus 6 ayat 45 sampai ayat 51. Judul perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Waktu itu kejadiannya adalah nama tempatnya di Betsaida. Pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru saja selesai memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat. Salah satunya adalah memberi makan 5.000 orang. Nah, setelah mereka memberi makan 5.000 orang dan orang-orang pulang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku mau berdoa ke atas bukit. Kalian duluan ya naik perahu untuk menyeberangi sungai." Akhirnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya berpisah. Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa dan murid-muridnya naik perahu untuk menyeberangi sungai tersebut. Nah, waktu sudah malam, mulai nih ombaknya besar. Wah, mereka mulai merasa deg-degan karena mulai terombang-ambing oleh ombak yang besar dan angin yang kencang. Mereka mulai gelisah, aduh gimana nih, udah goyang-goyang, tenggelam gak ya? Nah, udah gitu jam 3 subuh, ya subuh-subuh mereka gak bisa tidur karena ombak yang besar. Tiba-tiba mereka melihat ada sesuatu yang berjalan di atas air. Mereka semua berteriak-teriak ketakutan. Aduh, itu hantu, hantu. Ada sesuatu di atas air berjalan tengah malam. Itu pasti hantu. Mereka semua ketakutan. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di ayat 50b, Tuhan Yesus bilang, "Tetapi segera ia atau Tuhan Yesus berkata kepada mereka atau murid-muridnya, 'Tenanglah, aku ini, jangan takut.' Lalu Tuhan Yesus naik ke atas perahu, mendapatkan murid-muridnya, dan angin menjadi reda. Mereka atau murid-muridnya sangat tercengang, kaget dan bingung. Wah, ternyata Tuhan Yesus luar biasa. Dia bisa berjalan di atas air dan dia bisa membuat angin menjadi tenang. Gak ada lagi ombak yang besar saat Tuhan Yesus naik ke atas perahu murid-muridnya itu. Jadi adik-adik, saat murid-muridnya ketakutan, rasa takut mereka hilang saat Tuhan Yesus datang dan bertemu dan bersama dengan mereka. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kalau kita rasa takut, kita ingat-ingat, waduh, kita kan punya Tuhan yang besar, yang maha kuasa, yang bisa melakukan semuanya. Kalau kita takut petir, kita pikir-pikir, loh, petir, matahari, bulan, bintang, langit, semuanya itu siapa yang ciptakan? Tuhan kita kan yang ciptakan. Terus kalau Tuhan kita ada bersama dengan kita, kenapa kita harus takut waktu ada petir? Kita tinggal berdoa, meminta Tuhan Yesus temani aku, buat aku berani. Dan seperti yang di Alkitab Markus 6 ayat 50b, Tuhan Yesus akan selalu menjawab, "Tenanglah, aku ini. Tenang, Yesus, Tuhan Yesus ada di sini. Jangan takut." Saat kita takut melihat binatang, kita ingat-ingat, wah, semua itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa. Semua binatang ciptaan Tuhan, kenapa kita harus takut? Kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang beserta dengan kita. Demikian juga waktu kita takut dengan hantu. Ayo adik-adik, siapa di sini yang masih takut hantu, takut setan? Cerita-cerita dari teman-teman yang serem-serem.
jadinya nggak berani tidur sendiri, nggak berani kalau tidur gelap. Nah, adik-adik ingat-ingat, Tuhan kita itu Allah yang Maha Kuasa. Menurut adik-adik, ada kalau ada setan sejuta atau hantu sejuta hantu melawan Tuhan kita, siapa yang menang? Tentu Tuhan kita lah, Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Semua bisa dikalahkan, ditundukkan, dikuasai oleh Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu bersama-sama dengan Lotse dan adik-adik semua. Jadi kita tidak perlu takut. Kita ingat-ingat ya ayat dari Markus 6 ayat 50b ini. Tenanglah, Yesus ada di sini, jangan takut. Ini menjadi ayat hafalan kita. Dan Lotse harapkan saat adik-adik merasa takut, adik-adik ingat ayat ini, tenang. Tuhan Yesus ada di sini bersama kita, jangan takut. Oke adik-adik, diingat-ingat ya, dan Lotse harapkan nanti kalau takut, kita nggak lagi minta temenin papa mama. Kalau gelap, kita tetap bisa apa-apa kita melakukan sendiri. Kita berani tidur sendiri, berani jalan ke tempat yang gelap sendiri. Itu baru anak Tuhan yang hebat. Karena kita tahu Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus lebih besar, lebih berkuasa dari semua yang kita takutkan. Jadi tidak perlu takut ya adik-adik. Nah, cerita Alkitab hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih untuk cerita di dalam Alkitab yang mengajarkan kami bahwa dengan ada Tuhan Yesus, hati kami boleh menjadi tenang. Kami tidak perlu takut lagi. Tuhan Yesus, kami percaya kami telah ditebus oleh darah-Mu. Dan Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Sehingga kami akan selalu ingat untuk tidak takut karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Ayo siapkan persembahannya, kalau mau online boleh, yang mau dikumpulkan dulu boleh. Kita kumpulkan persembahan sambil kita naikkan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik semua, kita sudah mengumpulkan persembahan dan sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan untuk mengakhiri ibadah online hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu dan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami yang telah kami sampaikan dengan hati yang bersuka cita. Tuhan Yesus juga yang menyertai kami, mengingatkan kami untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kami sehingga kami tidak perlu takut akan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Ibadah hari ini sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Jangan lupa masih tetap di rumah ya, karena di luar masih ada virus COVID-19. Jangan lupa rajin-rajin cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, dan jangan ikut yang tempat yang ramai-ramai. Jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.